الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، آمين. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف روحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar telah bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat haisul masjidus saghir, di masjid yang kecil yang adanya letaknya allazi dunal masjidil ladzi bi syarafi rauhai, di bawah masjid yang ada di syarafil rauha. Waqad kana Abdullah ya'lamu al-makan alladhi shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh adalah Abdullah mengetahui tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan pada tempat itu. Yaqulu, ia berkata, sama'an yaminika, di sana dari sebelah kanan engkau, haina taqumu bil masjid itu sholli, ketika engkau salat di masjid itu, ketika engkau berdiri di masjid itu, ya, engkau salat. Wa dzalikal masjidu, dan masjid itu, jadi dikasih tahu ya, di dalamnya dia tahu di mana tempatnya Rasul. Beliau tahu di mana tempatnya Rasul sembahyang itu, Nabi salat di situ, di masjid kecil itu, ya, sebelum masjid yang ada di Syarafil Rauha. Dia masuk ke dalam, dikasih tahu nih, Nabi salatnya di sini. Ya. Ini ya, Abdullah bin Umar menyelusuri tempat ini dan beliau sholat di tempat yang di mana Rasul pernah sholat, karena ngalap berkah, mau mengambil berkah. Wa dzalikal masjidu, itu masjid, ala hafati tariqil yumna, itu masjid berada di tepi jalan, sebelah kanan jalan. Wa anta zaibu ila Makkah, dan engkau hendak pergi ke Makkah. Jadi kalau kita kalau ingin arah ke Makkah, itu adanya sebelah kanan jalan, di tepi jalan, adanya di tepi jalan. Adanya di tepi jalan. Bainahu wa bainal masjidi, di antaranya dan di antara masjid akbari, masjid akbar itu, ramiyatun bi'ajarin, satu lemparan dengan batu, berarti dekat. Aunahu, dari ke atas semua itu.
wa bi laikala wa anna ibn Umar kana yusalli ila al-irq alladhi 'inda munsharaf ar-ruhain. Dan bahwa Ibnu Umar beliau pernah salat ke arah irq. Irq ini satu wadi ya, di dalam lembah wadi. Irq wadi lembah. Alladhi 'inda munsharaf ar-ruhain yang ya, yang berada di penghujung rawha. Ya, rawha juga ini satu tempat ya, rawha. Yaitu satu kampung. Suatu kampung namanya Rawha. Wa dzalikal irqu intihau tarfih. Dan demikian itu irik. Lembah irq. Sampai ujungnya itu, pengujungannya itu, paling ujung-ujungnya ya. Ala hazhafati tariq. Ya, di depan jalan dunal masjidil ladzi bainahu, di bawah ya, masjid yang di antaranya wa bainal munsharifi, dan di antara ya, di berada di penghujung ya. Wa anta zaibun ila Makkah, dan engkau pergi ke Makkah, jadi arahnya arah kita dari Makkah gitu ya. Wa qadim Wakadil dunia, dan sungguh telah dibangun summa ya, sama di sana masjidun, sebuah masjid. Falam yakun Abdullah yusalli fi dzalikal masjid, maka Abdullah enggak sholat ya, pada masjid itu. Wakana yatruku, dan adalah ia tinggalkan tu masjid an yasari di sebelah kirinya. Waro'ahu, dan sebelah kanannya. Wa yusalli, dan ia sholat amamu di depannya. Ilal irqi nafsi ya, ke arah satu tempat namanya irq. Irq. Wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah. Ya ruhu, berangkat. Minar rawha'i, dari rawha'. Fala yusalli zuhra, maka ia tidak sholat zuhur di situ. Hatta yatiya tilkal makana, sehingga datang tempat itu. Fa yusalli fi zuhra, lalu dia salat di tempat itu. Wa idza aqbala, dan apabila ia kembali min Makkah, dari Makkah. Fa in marra, maka jika dia kembali dengannya qabla subuh, sebelum subuh, bi sa'atin, dengan satu saat atau satu waktu, aw min akhir sahri, atau dari akhir sahur. Arrasa, maka ia beristirahat. Hatta yusalliya biha subuh, sehingga ia sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab.